エンジンを、はい、ガソリンを入れるのに。これガソリンですか。あー、We have to buy it.大丈夫ですか？はい。簡単な自己紹介から始めていただけませんでしょうか。名前は Naomi Sri Kandi。Saya lebih suka menyebut diri saya kalau kepada setiap orang itu theater maker, orang yang bikin teater. Tapi tentu saja itu teater dalam pengertiannya yang luas ya, yang bagi saya dan teman-teman saya di Teater Garasi, teater adalah satu usaha untukmencoba menyingkap, menawar, membicarakan kenyataan-kenyataan yang berlangsung di hari ini. Kalau karya saya sendiri, saya sebetulnya mulai sebagai aktor, kemudian saya belajar menulis dan saya juga menulis, kemudian yang terakhir saya menyutradarai.Dan ini ketiga posisi ini dalam kerja penciptaan teater sampai sekarang masih saya masuki gitu, tidak ada yang saya tinggalkan gitu, tergantung kebutuhan ya. Saya sedang butuh untuk menulis atau menyutradarai atau acting misalnya, tapi seringkali kebutuhannya berlangsung bersama-sama, jadi ya ketiganya saya lakukan.まあ、お父さんがかなりそのインドネシアの演劇であるとか、まあ、民主化運動というものに、まあ、貢献をされているというふうにお聞きしているんですけれども、その大学までに、じゃあそのお父さんの、活動っていうのはどういうふうに意識されてましたか。ああ、いや、itu bisa sebetulnya bisa panjang ceritanya karena aku nggakpernah bisa bilang bahwa dia punya pengaruh yang sedemikian langsung ya. Misalnya tidak seperti misalnya aku adalah muridnya atau aku nggak pernah ikut bengkel teater kan. Jadi aku tidak bisa bilang bahwa aku dipengaruhi betul-betul secara langsung oleh gagasan-gagasan berkesenian Rendra. Justru dan aku merasa aku beruntung karena itu sebagai anaknya.Aku sejak awal sudah berjarak dari Rendra dan posisiku kemudian adalah bersama dengan teman-temanku yang lain di Teater Garasi kadang-kadang membaca Rendra sebagaimana kami membaca yang lain, seniman-seniman yang lain. Jadi Rendra dalam bagikesenimananku adalah salah satu dari inspirasi gitu, salah satu dari rujukan karena tetap sebagai seniman yang lebih muda tentu
Aku perlu untuk membaca banyak dari seniman-seniman lain yang lebih tua misalnya, dari pengalaman mereka, dari belajar dari apa yang sudah mereka temukan, belajar dari apa yang juga apa yang kemudian belum mereka temukan gitu. Yang jelas kalau tentang, kalau tadi pertanyaannya yang ditekankan adalah Rendra sebagai seniman yang apa, yang kritis gitu ya, yang politis itu, ya dengan aku memulai lagi ya, memulai karir profesionalku di Teater Garasi yang notabene adalah satu kolektif seniman yang berangkat dari yang awalnya dibentuk di sebuah kampus Universitas Gajah Mada, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik. Awal di mana Garasi bermula ini sangat punya pengaruh gitu sesungguhnya di dalam bagaimana kami sekarang gitu. Sejak awal Teater Garasi sebagai satu, waktu itu kelompok teater yang berdiri di sebuah kampus politik, itu memang punya kesadaran sebagai bagian dari gerakan politik mahasiswa pada masanya. Waktu itu kan tahun 93 Teater Garasi berdiri. Aku bergabung di Teater Garasi tahun 94. Jadi satu Garasi umur 1 tahun aku masuk. Dan di tahun itu kan 4 tahun sebelum akhirnya ada reformasi tahun 98. Dan di tahun itu kami mahasiswa kemudian menyikapi kerja-kerja teater sebagai satu alternatif ruang diskusi ya, untuk membicarakan situasi sosial politik pada waktu itu yang memang sangat genting dan sudah ya itu represif keadaannya. Kami berada di bawah rezim otoritariannya Soeharto, Orde Baru, dan di situ mahasiswa sudah bukan mulai tetapi semakin berusaha untuk melakukan perlawanan gitu. Dan Teater Garasi lahir dan tumbuh di awal prosesnya itu di masa-masa yang seperti itu. そのテアトルガラシとの、テアトルガラシに参加することになったきっかけと、そのちょっと前後についてお話しいただけたらと思うんですけど。Ya, itu awalnya seperti yang tadi aku sudah cerita sebelumnya ke Hiu Yayasan. Waktu aku masuk kuliah, aku sama sekali tidak ingin main teater. Jadi tepatnya aku memang masuk jurusan komunikasi Visipol UGM itu untuk pinginnya itu jadi jurnalis, jadi wartawan, karena memang ya aku senang bercerita gitu, tapi aku merasa bahwa ya yang jelas aku nggak pengen jadi seniman karena ya karena mungkin justru karena orang tuaku seniman sehingga aku mencoba untuk menghindari itu ya, menghindari keinginan itu. Meskipun mungkin aku sebenarnya ingin. Tapi waktu di kampus itu Teater Garasi sudah ada kan 1 tahun berdiri, dan aku ingat waktu itu Yudi, salah satu pendirinya, mengajak aku bicara. Jadi dia ngajak kenalan dan menawariku kalau aku ingin terlibat gitu. Terus aku bilang aku nggak ingin terlibat gitu. Aku sudah berjanji pada diriku untuk tidak bikin teater gitu. Aku pingin kuliah aja gitu. Tapi Yudi waktu itu bilang okay, mungkin nggak terlibat tapi kamu mau tidak melihat gitu. Melihat dulu apa yang kami lakukan gitu, dan kemudian bikin keputusan dari situ. Akhirnya aku mau aja ya, diajak untuk lihat gitu, ngajak ngobrol-ngobrol aja gitu. Dan rupanya peristiwa pertama yang aku alami waktu itu adalah diskusi, ngobrol, bertemu dengan
mahasiswa lain dengan berbagai latar belakang, ada yang aktivis, ada yang pencinta alam, ada yang juga ada yang di divisi sintesa itu jurnalisme kampus ya, kumpulan jurnalis Visipol UGM. Ada banyak sekali orang gitu, ada juga yang dari musola, ada yang dari, jadi ada macam-macam sekali. Dan di situ, tapi kami di situ sama-sama ngobrol dengan asik gitu, membicarakan tentang kehidupan sosial politik di kampus pada waktu itu. Dan tapi kali ini gitu, kalau di tempat lain gitu, di forum-forum diskusi yang lain, aku merasa setiap orang itu seperti mewakili benderanya masing-masing ya. Jadi kayak aku dari aku Islam gitu, aku Kristen, atau aku pencinta alam, atau aku orang teater atau apa. Jadi seperti ada itu. Tapi kalau di Teater Garasi, kami bercakap melampaui itu. Jadi kami segera membicarakan pokok masalah, dan bahkan kami bisa dengan bebas membicarakan mimpi-mimpi dan harapan kami tanpa perlu merasa khawatir dengan siapa kami, dengan latar belakang kami gitu. Dan dari sana kemudian kami juga mengalami misalnya beberapa latihan yang dibuat menjadi semacam, yang penting adalah itu, latihan itu adalah peristiwa bersama. Peristiwa bersama di mana kami bisa mendiskusikan hal-hal dengan cara yang lain. Jadi dengan Teater Garasi pada waktu itu aku melihat bahwa teater bisa punya kemungkinan untuk tidak melulu jadi usaha untuk membuat sesuatu yang indah, usaha untuk acting dengan bagus, yang artinya adalah cara membaca tertentu, yang artinya adalah cara acting tertentu. Bukan itu. Di Teater Garasi kami membicarakan dulu persoalan apa yang ingin kami bicarakan, baru kemudian bentuknya itu muncul, baru bentuknya kami temukan gitu. Itu sesuatu yang waktu aku masih kecil gitu, waktu aku ikut teater, aku gak pelajari. Pada waktu aku kecil sampai aku SMA, yang aku pelajari dan aku asyiki dari bermain teater adalah menguasai teknik-teknik main dengan bagus. Tetapi di Teater Garasi, aku tidak hanya berpikir itu, tetapi aku berpikir, aku sedang ngomong apa ya ini? Dan bagaimana seharusnya aku membicarakan ini? Itu yang akhirnya aku membatalkan janjiku untuk cuma kuliah aja. Jadi akhirnya aku, ya udah, aku berteater juga sambil kuliah. Teater Garasi との関わりっていうのはどういうふうに変わっていきましたか？Ya, ada. Selalu ada, dan sebetulnya perubahan-perubahan itu yang penting untuk aku ya. Waktu aku pertama kali bergabung dengan Teater Garasi di tahun 94, umurku baru 19 tahun. Dan sekarang umurku 39 tahun. Jadi sudah 20 tahun aku terlibat dengan Teater Garasi. Dan bagiku Teater Garasi bukan saja tempat di mana aku belajar, di mana aku mengetahui hal-hal yang tadinya aku tidak tahu, tetapi juga aku sendiri punya investasi terhadap Teater Garasi. Aku sendiri adalah orang yang membentuk Teater Garasi. Jadi di awal mungkin aku lebih banyak memposisikan diri sebagai orang yang belajar dalam pengertian yang relatif lebih pasif ya. Tetapi lama-kelamaan aku sendiri semakin tahu apa yang mesti aku lakukan dan apa yang ingin aku bicarakan gitu. Di awal aku ketika mengerjakan satu proyek penciptaan teater itu, aku hanya ikut aja apa yang ditunjukkan oleh sutradara. Sebuah arah yang mungkin aku tidak tahu itu apa yang akan aku temui di sana dan itu di mana, tetapi aku mengikuti saja. Di sepanjang proses baru aku kemudian belajar menemukan apa itu arah gitu, dan bagaimana kita menuju arah itu yang kemudian kita cari bersama-sama gitu.
Dan sekarang gitu, tepatnya sebetulnya di tahun 2005-2007 itu adalah tahun-tahun di mana aku kemudian merasa bahwa pada waktu itu aku merasa berada pada krisis keaktoran gitu. Jadi sebagai aktor aku kehilangan kepercayaan diri, aku tidak tahu mesti ngapain, dan kemudian aku coba untuk menyelesaikan masalah itu, menjawab masalah itu dengan menulis. Dan rupanya itu, jadi rupanya dari situ aku kemudian menemukan hasratku yang lain, yaitu menulis. Aku mulai menulis dan sampai sekarang aku menulis. Dan setelah menulis, aku juga merasa perlu untuk kemudian menentukan arah di dalam konteks berkarya. Jadi aku mulai menginisiasi satu proyek. Dan sebetulnya itu bukan cuma aku, tetapi itu adalah satu masa di mana seluruh aktor teater garasi yang terlibat di teater garasi memang didorong untuk melakukan itu. Kami menyebutnya sebagai upaya lanjut dari emansipasi keaktoran. Bagaimana aktor itu bukan cuma pelaku, tetapi juga pencipta. Bagaimana aktor bukan cuma doer, tetapi kreator. Itu aktor, kreator. Jadi mulai dari situ, itu perubahan yang cukup penting buat aku. Karena di situ aku kemudian juga menyadari bahwa ternyata sebagai aktor, itu juga barangkali kenapa aku dulu menolak untuk punya cita-cita menjadi seniman. Karena yang aku tahu, referensiku adalah kesenimanan seorang aktor yang sepanjang sejarah aku mempelajarinya di waktu aku masih kecil dan masih sangat muda, itu aktor itu tentang bagaimana tampil, bagaimana aku itu tampak, bagaimana aku memainkan ini. It's all about me, gitu. Jadi ini semua tentang aku. Dan itu jebakan terbesar seorang aktor. Dan di tahun 2005 itu aku mengalami krisis itu. Kemudian melihat bahwa ternyata itu persoalanku, gitu. Dan untuk itu terapiku adalah kemudian menulis dan menyutradarai, karena di sana aku kemudian lebih berkonsentrasi pada gagasan sebuah karya, pada bagaimana sebuah karya itu dieksekusi, bagaimana proses itu diciptakan dan dikawal, gitu. Dan bukan pada bagaimana aku harus tampil, gitu. Nah, itu satu perubahan yang penting buat aku. Kemudian ada lagi perubahan yang lain yang, tapi mungkin Tomo terjemahkan aja dulu itu. Ya, untuk aktor yang lain, sebagian aktor yang lain barangkali jalan keluarnya tidak kemudian menulis atau menyutradarai. Tapi kalau untuk kasusku rupanya itu gitu. Jadi justru krisis keaktoran yang aku alami membuka penemuanku atas kemampuanku yang lain. Gitu. Dan sepertinya memang aku merasa lebih, tanpa juga aku meninggalkan keaktoran, aku merasa lebih menemukan duniaku dalam berpikir, karena bikin teater itu berpikir, gitu, berpikir tentang teater, berpikir tentang apa yang harus aku bicarakan di dalam teater, itu buat aku yang aku harus menulis dan aku harus menyutradarai. Juga karena memang, ya, sebetulnya itu tadi, yaitu pertanyaan yang dipancing oleh pertama pertanyaan atas sebetulnya aku capaianku sejauh ini gitu, itu adalah seberapa besar usahaku untuk mendapatkan apa yang aku dapatkan sekarang, dan atau jangan-jangan aku selama ini lebih didetermini oleh lingkungan yang bukan aku yang mempengaruhi. Gitu, oleh lingkungan teater garasi yang gitu. Jadi aku merasa waktu itu khawatir sekali bahwa aku sebetulnya sedang berada di dalam bubble gitu ya, di dalam satu gelembung ruang yang aman. Kami bahkan menyebut fase itu adalah fase rumah kaca. Di mana memang pada waktu itu kami memang sengaja menciptakan rumah kaca karena di luar sana kondisinya tidak kondusif. Tidak memungkinkan untuk kami secara produktif bikin karya. Kalau kami melulu melihat apa yang disediakan di
yang disediakan oleh keadaan di luar sana. Jadi waktu itu di Teater Garasi sengaja kami membuat semacam rumah kaca di mana kami bisa itu tadi yang aku sempat cerita mengembangkan, mempelajari berbagai metode penciptaan dan mencoba untuk menemukan lagi untuk apa sebetulnya teater kami, untuk apa bikin teater gitu. Jadi pada waktu itu memang sangat aktor terutama itu sangat terkonsentrasi untuk bekerja secara intensif di dalam apa yang kami sebut rumah kaca itu. Dan setelah proses itu tentu saja ada banyak capaian yang bisa disebut ya, kualitas tubuh, kualitas permainan sebagai seorang aktor. Tapi kemudian aku juga jadi punya pertanyaan, sebetulnya ini itu lingkungan ini itu apakah aku juga seharusnya sudah seharusnya untuk lebih bertanggung jawab gitu, untuk juga menentukan mempengaruhi lingkungan ini gitu dan memecah rumah kaca itu, memecah bubble, memecah, jadi mencoba untuk melihat sendiri, kembali melihat dunia di luar sana dan menemukan apa yang ingin aku bicarakan gitu. Dan itu aku tidak bicara tentang diriku sendiri, tetapi juga sebetulnya itu proses yang kami, kurang lebih kami bersama-sama alami. Waktu itu ada, kami menyebutnya solo project gitu, jadi ada 9 orang aktor yang mengerjakan masing-masing satu karya personal gitu, karya solo. Dan dari sana memang kalau aku kemudian aku lebih jauh menggulirkan lagi prosesku sebagai penulis dan kemudian di tahun 2009 aku mendapatkan kesempatan untuk secara intensif mengerjakan 2 karyaku, media-media dan gue yang penasaran lewat hibah kelola ya, Yayasan Kelola memberikan hibah kepada seniman perempuan terpilih untuk selama 2 tahun membuat karya. Dan lewat proses itu, penciptaan 2 karya itu aku semakin melihat juga dan semakin ingin melakukan perubahan yang lebih besar pada diriku gitu. Misalnya salah satunya, sekarang aku tidak ragu-ragu untuk mengatakan bahwa ya, aku tertarik untuk mengerjakan, untuk membicarakan isu-isu yang berkaitan dengan seksualitas dan politik misalnya. Jadi bisa dikatakan kalau di tahun 2005-2007 aku misalnya memecah rumah kaca, kemudian di tahun 2010-2011 aku bisa kemudian mendefinisikan atau mungkin mendefinisikan tidak terlalu tepat tetapi menggagas sendiri apa sebetulnya visi kesinimananku. Ya, yang pertama jelas yang segera dan tidak perlu aku bantah itu karena aku sendiri punya isu itu. Itu isu yang aku punya isu itu, isu yang sangat dekat dengan aku sendiri. Dan selalu itu memang dari perspektifku sebagai seseorang yang sejak awal aku bisa mengingat, itu aku selalu peduli dengan itu. Aku ingat betul sejak aku umur 4 tahun, aku umur 7 tahun, 9 tahun, 10 tahun, 14 tahun, 17 tahun, 20 tahun, 35 tahun. Aku orang yang tidak bisa tidak memikirkan isu itu. Bahwa aku perempuan, barangkali itu juga sebabnya. Karena sebagai perempuan,
ada banyak alasan untuk kita memikirkan soal itu dan merasa soal itu nggak pernah beres ya. Tetapi aku sendiri melihat isu gender itu bukan cuma isu perempuan. Tentu saja isu gender itu isu semua orang, dan kalau ngomong politik pasti ngomong gender. Dan barangkali itu juga yang sebetulnya ingin secara salah satunya yang juga dibicarakan oleh karya-karyaku, yaitu sedang bilang bahwa seksual politik itu bukan dua kata yang bisa dipisahkan. Seksual itu spasi politik. Kita bicara tentang hubungan kekuasaan, tentang relasi kuasa. Dan itu ada di mana-mana. Kita bicara tentang anggaran pemerintahan, kita bicara tentang anggaran rumah tangga, kita bicara tentang produksi karya, itu semua punya dimensi seksual politiknya. Dan buat aku, karena aku tidak merasa setidaknya teman-teman yang lain di Teater Garasi itu secara khusus memperhatikan itu, maka ini adalah keputusan strategisku juga. Harus ada orang yang secara khusus memperhatikan itu. Asia, antar Asia. Ah. Itu pertanyaan yang seharusnya mudah, tetapi kenapa sulit ya? Oke. Aku akan cenderung mengatakan ingin misalnya menyebut Vietnam. Karena mungkin karena Vietnam yang paling asing buat aku. Aku pernah berkunjung ke negara-negara Asia yang lain dan punya beberapa kenalan, teman, dan bahkan juga bekerja sama dengan seniman Jepang misalnya, Korea, terus Thailand, Malaysia, Filipina, Singapura gitu. Aku pernah terlibat dalam satu proyek yang mengumpulkan seniman-seniman dari berbagai negara Asia Tenggara itu dan Jepang. Tapi aku masih penasaran sama Vietnam. Mungkin juga karena ya Vietnam kan juga relatif negara yang lebih baru ya. Juga situasi sosial politiknya juga harus aku pelajari lagi lebih jauh, tetapi paling tidak dari gambaran yang sudah ada sekarang menurutku menarik. Mungkin yang paling menarik itu memang kemudian bertemu dan bersama-sama mencari apa narasi bersama kita ya. Kalau kita ngomong Asia gitu, bukan dalam pengertian yang esensialis ya, bukan dalam pengertian itu, tetapi dalam pengertian yang lebih substansial gitu, dan lebih melihat ya sebetulnya kita sebetulnya sedang berbagi isu apa ya gitu. Jadi bukan bahwa bukan barangkali bukan diskusi soal identitas, tetapi lebih soal bersama kita apa gitu. Oke. Ini yang ini juga yang seperti aku sudah bilang tadi sebelumnya, kalau yang sekarang ini sebetulnya fase baruku ya. Setelah aku aku tahu visi artistikku apa gitu, visiku sendiri gitu. Yang tentu saja itu sejalan dengan visi Teater Garasi sebagai satu kolektif. Kalau tidak, aku tidak akan masih ada di garasi kan ya, aku tetap di garasi sampai sekarang. Tapi aku punya visiku sendiri, dan itu sudah di tahun 2000,
2010-2011 itu aku sudah selesai dengan itu. Nah, tapi sekarang aku lebih aku sedang ingin bertanya lagi tentang kembali lagi bertanya tentang diriku, tidak dalam pengertian aku ingin membicarakan diriku, tetapi aku ingin mencari lagi posisiku, posisi atas apa yang ingin aku bicarakan itu, posisiku sekarang tuh apa sih gitu. Karena aku sedang nggak tahu, sedang punya masalah dengan apa, dengan isu representasi ya. Misalnya kayak sebelumnya kan aku bikin pertunjukan seperti Goyang Penasaran, itu adalah satu naskah drama yang dia menceritakan tentang kehidupan seseorangan, orang lain, dengan semangat untuk mendekonstruksi realisme misalnya begitu, kalau secara bentuk gitu. Dia cerita horor, dia cerita kisah cinta segitiga yang sedang bicara tentang isu seksualitas dan kekerasan dan agama sebetulnya. Tetapi bentuknya sendiri adalah satu drama kan. Aku sekarang sedang punya persoalan dengan bentuk itu sekarang. Aku tidak ingin bikin yang seperti itu. Aku ingin coba meminjam misalnya apa yang selama ini dikembangkan oleh Shishi Pop atau Rimini Protocol di untuk menyebut beberapa nama, melihat autobiografi sebagai metode. Jadi mencoba berangkat dari materi-materi personal yang aku miliki dan kemudian menemukan apa yang ingin aku bicarakan gitu. Dan jadi ini bukan autobiografiku, tetapi aku menggunakan autobiografi sebagai metode menemukan apa yang akan aku sampaikan, sebagai metode untuk menemukan bentuk pertunjukanku. Ngerti nggak maksudku? Ya, seperti Jerome Bell, pertunjukan Jerome Bell itu yang, ya kalau itu kan autobiografi, pertunjukannya adalah autobiografi. Aku sedang berpikir untuk tidak membuat pertunjukan autobiografi, tetapi menggunakan autobiografi sebagai metode menemukan pertunjukanku. Ya, dan aku sudah menemukan beberapa materi gitu. Jadi ini usahaku ini paralel dengan proses proses kita yang sekarang sedang dikerjakan, yang dikerjakan oleh Teater Garasi, Wandering Wonderland, yang tadinya Sehabis Suara, kemudian Wandering Wonderland itu. Dan di saat yang sama, aku mencari juga untuk karya personalku itu. Bisa jadi ini adalah Wandering Wonderlandku, tapi bisa jadi ini juga karya yang lain. Aku tidak akan memaksakan pengertiannya gitu, apakah dia akan bisa menjadi bagian dari Wandering Wonderland, tetapi aku mencarinya di dalam proses Wandering Wonderland. Materi yang sekarang sedang aku coba geluti adalah sebuah tanah yang ditinggalkan oleh bapakku. Jadi dia ada di tengah kota, tanah seluas sekitar 3.000 meter persegi, yang dia ada di tengah sungai, dan tanah itu sudah kayak wasteland ya, bonsuung kalau istilah Jawanya. Jadi tanah yang nggak terpakai, yang tidak terurus dan tidak jelas fungsinya apa. Tapi karena dia adalah bonsuung dan bapakku meninggalkan tanah itu sejak tahun 80-an, jadi warga di sekitar sana itu memperlakukan tanah itu ya sebagai bonsuung dan mereka membuang sampah di sana. Jadi kalau sekarang kita ke sana, kita akan menemui satu gundukan yang tingginya kurang lebih 5 meter, yang itu sebetulnya adalah sampah. Tapi karena sudah bertahun-tahun, sejak tahun 80-an, sampah itu orang buang sampah di sana, dia juga sudah menyatu dengan tanah. Jadi sudah ada rumput dan tumbuhan yang tumbuh di atas sampah itu. Kalau kita jalan ke sana, kita nggak sadar bahwa itu sampah. Padahal sebetulnya itu adalah tumpukan sampah.
dan di bawah, di dasar tumpukan sampah itu adalah fondasi bengkel teater yang waktu itu cita-citanya akan dibuat oleh bapakku. Jadi bapakku beli tanah itu untuk bikin studio bengkel teater yang baru. Lalu dia baru sempat membangun fondasinya. Tapi setelah itu terbengkalai, tidak jadi karena dia pindah ke Jakarta dan bengkel teater pindah ke Jakarta. Jadi sekarang materi yang sedang aku geluti itu si Bon Suwung ini dengan fondasi bapakku di dasarnya dan tumpukan sampah setinggi 5 meter di atasnya.